Hello, selamat pagi. Nama saya Lau. Okey, hari ini kita nak buat pemasangan solar panel. Okey, solar panel ni untuk Toyota Cham. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan video macam mana cara pemasangan solar panel untuk Toyota Cham dan berapa banyak voltage yang kita pasang. Okey, yang pertama sekali kita kena buatkan bracket untuk solar panel ni dulu. Okey, ankle ni adalah beli dekat kedai logam. Okey, kita boleh jumpa mana-mana kedai logam 90 degree. Okey, tebal dia adalah 2.5 mm. Okey, kita boleh jumpalah mana-mana kedai hardware yang jual aluminium tu. Okey, sekarang kita buatkan bracket dulu. Buatkan bracket, nanti kita akan naikkan solar panel dan kita akan start buat pemasangan. Okey, sekarang kita pergi ke atas. Kita tengok design yang kita nak buat pemasangan ni. Okey, dekat atas ini kita dah bubus keping 165. Bracket kita belum buat lagi. So yang dekat sini kita akan pasang 1 2 3. Okey, total 3 keping ni sekeping adalah 165. So kalau 6 kali dalam 500 watt lah solar panel dia. Okey. Kalau solar panel yang 500 watt charge untuk sehari kita ambil 3 jam. Anggaran kita boleh dapat dalam lebih kurang lah dalam 180 m. Okey, untuk 3 solar panel ni untuk sehari. Okey, kalau 150 m untuk 3 keping ni kalau kita pakai dengan kipas, kita pakai dengan lampu-lampu biasa memang cukup lah. Tapi kalau dia nak support untuk aircon buat masa sementara sekarang memang tak boleh lagi dah. Okey. Kalau solar panel at least kena 1000 lah baru boleh support aircon tu. Okey, kejap lagi kita akan jalankan benda-benda wiring. Okey, lagi satu I nak beritahu. Okey, panjang yang dekat sini adalah 5 cm, 50 mm. So bila kita pasang solar panel kita lagi dalam 20 ke 30 mm, at least kita ada 20 mm tempat kosong lagi. Okey. Setiap solar panel dia akan panas bila dia kena matahari, bila dia generate current. So at least kita kena ada sedikit tempat untuk boleh pengaliran udara. So dia takkan jadi panas kepada bumbung kita. Okey. Pilih ankle kena pilih ambil yang macam ni. Okey, tebal dia 2.5 mm. Ketinggian dia adalah 50 mm. Okey. Okey, sekarang wiring kita dah habis jalan. Panel pun kita dah fixkan tempat dia. Okey. Cara pemasangan kita adalah menggunakan MPPT dan wiring yang dekat solar panel kita akan crosskan dia. Maknanya plus ke minus, plus ke minus. So kalau semakin voltage dia besar, wire dia tak jadi panas. So ini adalah kita dah ketatkan panel ni semua. Okay, ini adalah 3 keping. So yang sebelah sini kita boleh simpan storage compartment saja. Lagi boleh simpankan sikit storage compartment. So kejap lagi kita akan kemaskan wire semua. Tengok daripada bawah. Okey, ni dah siap pasang semua. Okey, MPPT ni kita pasang dekat sini. Kerana kalau MPPT ni kalau kena matahari baru dia ada bunyi sikit untuk kipas dia. Kalau tidak memang tak ada bunyi. Okey, teruskan wire jalan macam ni. Dah, kereta semua dah siap dah. Okey. So kita tengok daripada bahagian atas. Okey, pemasangan panel ni adalah 3 keping dengan macam ni. Okey, so ini adalah penyelesaian dah siap untuk Toyota Cham. Okey, ni dah siap pasang semua. Sekian, itu saja. Terima kasih untuk video hari ni. Bye bye.